Sementara itu, hujan deras yang mengguyur wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah secara terus-menerus mengakibatkan sebuah bukit longsor dan dua rumah tertimbun. Bukit setinggi sekitar 50 meter di Desa Nagasari, Banjarnegara, Jawa Tengah, ini longsor menimpa dua rumah warga yang berada di bawah bukit. Tidak ada korban jiwa dalam bencana ini, pasalnya para penghuni rumah saat akan terjadi longsor sudah menyelamatkan diri. Belasan warga yang terdampak kini telah diungsikan ke tempat yang lebih aman. Ratusan tim SAR gabungan langsung terjun ke titik longsor untuk melakukan penanganan. Masyarakat penghuni Dukuh Timbang sebanyak 17 kakak sudah diungsikan. Alhamdulillah untuk korban jiwa nihil. Perlu saya sampaikan untuk korban jiwa nihil. Dan untuk himbauan kepada warga masyarakat terdekat, dimohon jangan mendekat di area longsor karena dimungkinkan ada longsoran susulan.